<laughs> okay. Now, I think There's the pages updated now. Also, they were not updated last night, but like they are now. So, like, I think it is yeah, a, yeah. a viable resource to get information from. But there we go. 20 seconds before we dive into this first game. Everyone in the chat, hope you're all having a fantastic day. Also, uh, love to know who you're supporting in the chat. You no know, spam. Which region you're from? which team you're supporting? All that good stuff. Uh, I would love to see. And also, a lot of people asking, Where's Bigatron? Where's Bigatron? Once again, if you guys are joining late, Bigatron are not playing today. The team list is in the description down below. But anyways, with that said, we're going to be diving into the very first game of these PMGC scrims. And we're going to see where this plane path is potentially going to be taking us, D Man, as it will be from Sovnovka Island all over to the northeastern side of Mansion. Absolutely. It's a pretty harsh flight path for anybody. I'm thinking of teams that have been dropping in Gatka. Um, we do actually have both Nova Squad, uh, Nova Nova XQF, I should say, sorry, and uh, Alpha 7, who were both dropping in Gatka. Not Alpha 7, uh, Abrupt Slayers, sorry, that dropped in Gatka and both got. Um, we discussed it a couple of times because it kind of dropped near hospital with footblister as well, if you remember. So basically, from the off on Arangal, Nova XQF have picked up five kills, so three, map, three in the first map, two in the second. So don't drop near them. This is it's just a simple case as that. But with this, with this harsh playing path, you're thinking of those South George, North George teams, anyone that's got to get, sort of get over that way. It's going to be a tough old journey for them. They may adjust, we may see, as I was about to say, football is going down to Novo, and there they are. Yeah, that's exactly what they're going to be aiming for. Arrow Wolf also going to be for military base. You just talked about Gatka. It is a pretty far drop, so I believe that we mm. might see secondary drops come into play for Blows Abrupt Slayers and also for the side of. Now of XQF. Otherwise this is like this is not the best playing path, but if you know how to make it after a bad playing path, you can easily find a car, go for an elongated rotation, make it to George Pole. As you know, a lot of teams like to play in that George Pole area. Um, and we'll be really seeing what's going to be happening with power 888 they're going to be going for the side of Milta power not too much of an issue they're going to go for spread as usual so so far nothing out of the ordinary other than loops that normally oof. like to drop in george pole and they're going to go for shelter which is indeed their secondary yeah, drop but it. here yeah you, you, i just heard that oof right there and this is oof worthy uh, that's, that's, northwestern that's uh, phase one circle is the southern eastern uh, plane path not really fun to play around yeah ordinarily you would see the circle sort of go within the limitations of the flight path. Apologies, turned my phone off. Uh, within the limitations of the flight path, but that is harsh. Like that is a, a deep one. And you can see the people that are basically in the circle right now are still flying. Hello, we've got action in Yaz, 4AM up in Yaz. I don't know who else is up there. It looks For like a it's m -M Team c uh, Also getting knocked. In so, there's knocks everywhere. And what, what did I say? <laughs> <laughs> hey, what did I say? Don't drop near Nova XQF. They will kill you on the drop. Yeah, it seems like uh, Nova. They're going to be having a little bit of a fun time in the early stage. Uh, here also, do you have DRS once again? This is a team that has after the Super Weekend, but they do want their so little bit of an extra practice. I'm going to be staying on the POV of a Mafia Ninja and see exactly what's going to be happening with the side of Zanang Zinge. So far, this is a position where, I, like, especially as Napoliana, I don't know what I don't know what you think, D-man, but like, it is a compound that's big enough to have two, even potentially three teams, and not having to take a fight. Here's just they dropped a little bit too close to each other. They get into the point really early on, and uh, now they're going to have to take that fight head on. Wow, I'm seeing Luper popping off in the kill. Daku Bugatha totally, I guess. Terrible second day. That's over in Lipovka. Oh, uh, they have come out on top in that one. They have, as you can see, lost. Jadi dia dropnya Milter sama Yasnaya gitu maksudnya. Di ngopol apa sama Yasnaya? Milter jadi. Milter kan di sini Konina. Kok Milter? Tapi power cok

Yeah, that one nah, good fight still coming out from 2K. able would still translate one fight where it was extremely low HP, actually able to take it. Okay, but we're so going go to go back over to the other in The Chinese team of four angry men and then the paralyzed team of DRS Gaming, but So far, we're going to be seeing the spiders go down right? initially.

bisa dapat balas aja kita lihat di sini Saki satu melawan dua dan tuh oh. Gaming oh. for AMD di Indonesia DRS di sini sudah memulangkan for AM Dias nah, ya dan Nova di sini di daerah Gatka kah kan? dia dia Gatka tapi bagian situ ya tahu juga sih I think it was A1, was it that were down there? with gonna be really fun, man. A1 spread. Yeah, looked like it was A1 down there. Yeah, so they've wiped them out. No, no, continuing. Continue. Very milled up over. Get the precision on drop. Do not land near them on Arinka. They are so so strong. Regio, so you can see. Disini tim yang tak lolos yang ikut. Point. Close between. DRS. Who's that? Loops. Dadin. Dadin. BB lot, Look here. leader. From the league play, so real great performance from him and from Loops, of course. You know, had a lot of players up there. Yeah, I mean, Dadin. Like, we were not expecting Dadin to be actually up there. We thought it was going to be potentially You High Boy. Uh, you also mentioned Ryzen. I do believe for bigotron and yeah. uh, we got it wrong. It was actually uh, the man himself, uh, Dadin, and also the main reason I mean, why is because he, he had so many more. Compared stars. to You High yeah, yeah. Boy, ta okay, takes everything we'll for oh, Gaming. What? What? No, no, it wasn't one of these. It, it wasn't was. It zoomed it on was... him. If it zooms on what? him, that means he got the kill. Wow! <laughs> wow! <laughs> Federal with the, a... I mean, just proving why he was the MVP, the number one the M... kill leader. W of PMPL yeah. Americas with the most audacious drive-by <laughs> <laughs> you've ever seen. That was Mad Max style. Like that was. That's not PUBG Mobile. Yeah. That was Mad Max movie in in the game so um that okay well i don't know what to say that was just great shots coming out from the side of loops and an easy kill and unfortunately that's the end of Bluebees as they get eliminated and i believe that is 13th position indeed that's gonna China be the case can, um talking about yeah, early rotations that did happen to so we did mention right the right fact we have a pretty strategy, hard circle yeah, phase one pop because, because of, of how that plane park could go Russia from like Sundoka Island okay. to the side Orange of Lipovka um, But Execute, they were Strategy, like, you know what? Eyes yeah. on a prize. You want to go straight it to the circle to not get bothered yeah. after our losing stage. And they went bro, bro. right for Northern George Pole which I'm not going to lie. Okay. I'm a big fan okay. of because Sh -sh -sh you know you're not going to get spray congested with mid rotations. Ping and ping. teams like RQ Athena, like Alpha 7, are doing somewhat similar moves. ya yeah, and, and with a circle like this nobody else Memang is safe it's north george because you committing like nobody will commit oke gara-gara sudah dapetin satu orang ke arah ASL right ya guys ya di what, sini loops nih kalau script juga barbar gaming enggak Oh, spray mobil dapat federal di sini pakai kali tiga spray dapat satu orang lagi bakal dipus sepertinya. Sini karena kanok dua, Karih lu udah siap-siap naik mobil sepertinya di sini satu orang jadi lu juga udah mulai mengkafleng, Dadin juga masih mengcover di sini. Tiga orang dari lu sini udah mulai menghapus dan seorang Dadin masih backup ya guys ya, flank dari kanan dari Kayoski di sini cukup baik tapi di situ dari ASL udah kabur guys ya Kayoski apakah dapatkan angle-nya karena ASL kita lihat apakah yang belum gaming kah dikejar cok satu mobil all out of gym? this one Jimanjim banget, oke okay, be berhenti be like. <laughs> di daerah Rumah jamur guys kokang kok Kang Bom di sini Sepertinya like, di sini Leon this juga this sort of mulai kabur Tapi di sana di Joker campur. masih menahan ya guys ya Apakah di sini disadarin Dan juga udah mengambil posisi they, they bagian uh, kanan Langsung jadi knok di sini Leon tuh Dan nah, ASL itu juga bagus banget posisinya guys ya Dua orang kenok cu Pinter cu ini Leon cu Jadi teman-teman dia biarin aja di rumah jamur dia langsung kabur dia nggak mau nahan rumah jamur semuanya jadi orang loops tuh nggak sadar dan di sini joker mencoba dibom lagi harusnya dia tahu lah lah dia lebih high ground oh dia berada box oke di sini joker akan melawan federal di sini kok kang bom lagi dari seorang federal di sini diketahui ya guys ya kalau si federal itu lagi kok guys yang lempar bagian kiri apakah dapat tidak dapat satu orang kepik bagian kanan dan ini juga langsung di end. kita harus Federal terkena headshot dua orang dua kali headshot Ford Gaming tapi gagal agar Benzema terlalu panik di sini apakah bakal di clutch oleh Joker dan si Leon lempar lagi molotov ke arah kiri untuk menghalangi vision dari Leon Leon Gaming terkena hit dari AKM Gaming di sini satu melawan satu Kayowski mencoba untuk di temannya dulu guys ya Both Nova game. Kalau kecilin suara game, game. Okay. nggak ada suara tembakannya lah. Oke okay, di sini Joker sudah mulai maju di sini. Kita kati kita ke kanan. Oh 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 ai oh, ai oh, oh. akhirnya mencoba untuk merevive guys ya dua melawan dua di sini kedudukan sangat imbang di sini tapi di sini Song Joker harus merevive temannya duluan. Di sini bakal dipik sih sepertinya. Oh, tapi terkena bom oleh Karilho di sini satu melawan satu. kokang dari seorang Joker? Oh, menyadari satu orang, tapi harus dipulangkan ke arah lobby di sini Kaioski dan Federal cukup baik. Tapi ada squad lain sepertinya ditembakin dari Tim DRS guys ya, spray spray gimang di sana masih belum menggunakan tim Dubs. Oke okay, dan di sini ini langsung menguasai bukit. Georgopol ya guys ya, di sini semua tim sih rata-rata lolos sih. Yang DA ya nggak lolos ya? Sama tim X lolos ya sih? X sih lolos sih. Yang DA nggak ya? kerjain Alpha lolos, tim X lolos Oh, tim X itu timnya Zutai Oke, okay, di sana spray yang cukup baik dari Alpha langsung menurunkan satu orang Di sana langsung jadi secure kill di sini seperti ya 4 melawan 3 apa 4 melawan 1. Oke, langsung dari tim X juga langsung kabur saja Thank you 10 stars yang ada. Ini live scrim sekarang guys. Tapi BTR enggak ikut. Zona di sini juga ke arah Gergopol. Itu loh DA Silar, DA Salim enggak kan? Itu DA

Ya besok baru main lagi Super Weekend guys ya. DRS sama A1 yang Oke di sini RR Kibir berdekatan dengan PW88. TTOP sudah menguasai bukitnya di sini. Di sini dari Rki juga nggak mau terlalu melebar ya yeah, guys ya dari bukit. Gergopolnya kan di sini bukit Gergopolnya kan panjang banget di sini. Dia cuman mau ngisi sampai sini doang guys Mungkin dia ngerasa kalau bagian sana tuh mudah di push mungkin ya guys ya Atau mudah di sandwich satu orang udah maju dari PW88 akankah di sini akan kan di oleh PW Akan kan di ABD oleh Beer Kayaknya dia bakal nunggu <coughs> Dimana dia bakal maju memperluas posisinya ya guys ya Oke okay, di sini TT masih men... melihat-lihat nih ya guys apakah bakal di HBD oleh RK Beer Gaming. Oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. seperti bakal di HBD sih guys. No debat fix no debat satu. Sabar. Oh Korpai. Agar Robin Jamie. Korpai Gaming nampaknya sangat kaget di sana di belakangnya ada RRQ Beer. RRQ Beer menjadi patung gimang dan meng-HBD-nya Pasti temannya di ini cuy Lah katanya kosong. Kosong cu. Aku dulu di sini gak ditembakin. Hmm. Di mana Depanku depanku. Terus di smoke di smoke di smoke. RRQ RRQ. Oke di sini Tete langsung saja mengasap perai terus the smoke. Belum mendapatkan siapa siapa. <laughs> Oke, uh... okay, B88 tetek di sini langsung saja turun ke arah mana ini? Muter kah? Oh oh dia mau ngisi rumah tapi diisi rumah duluan guys sama tim ungu guys. Apa ngisi mana dia? Oh zonanya itu mental ternyata. Aduh hemparah ngekong AIM yang sangat sakit di sana oleh DRS. DRS di sini mengamuk di screen guys ya. Udah makan nggak boy? Udah udah. Renal Ray juga berhasil melakukan D2E. Apakah di sini Aero bakal menghapus R lagi dan D2E langsung jadi pulangan Karena lobby dan Jinan di sana tersenyum dikenakan oleh D Aslim. Kita lihat di sini. Oh, seperti akan kontes di sana Aero Potato sudah mengaflek bagian kiri dari seorang Ernie, Apakah bakal dipindah oleh Caster Max ke Maxman? Oke, okay, Spaw di sini melihat dari pergerakan tim RRQ Athena berada di rumah. Apakah di sini bakal dipus guys ya? Udah kenok dua ternyata Jinan juga udah terkenok di sini tersisa Arni Gimang dan Bir. Bir tuh di samping rumah kiri guys ya. Arni di sini ya, masih bersabar. Apakah di sini bakal di DA juga bakal komit untuk ngepus RRQ, tapi kita lihat di sini dari tim DRS sudah mengamankan satu buah rumah garasi di dekat hospital dan di sana Jinan yeah. tidak bisa di revive dan langsung meledak wow. saja ke ladang nih, ke rumah yang mau diisi ke tempat PW. Iya, data ladang bawahnya PW kalau nggak full boy itu nah. Dari Karilho di sini, mencoba untuk masuk dalam circle sudah mendapatkan 3 kill gimang. Oke, okay. di depannya ada tim Nova, guys. Ya, dia di sini langsung sangat pede, langsung mengisi tempatnya, menginfokan teman-temannya bahwa kosong. Apakah di sini bakal di HBD, guys? Si Karilho ini bakal di HBD, kah? karena dia cuma dua orang doang. Oh, di depannya di situ ada siapa itu gaming? Para Boya dan di situ Jiwi sudah membackup sudah menginfokan bahwa ada Karilho dan Orta juga langsung membackup flank ke arah kiri di sini Para Boya sudah melihat satu orang seorang Karilho dan Kayoski di sini masih berada di Broken Gimang dan Ernie juga harus dipulangkan karena lobby dan Super Una juga dipulangkan arah lobby. Apakah di sini zona keempat kita lihat di sini Karilo juga sudah mulai rotasi, Kayoski juga sudah mulai rotasi di sini pindah semua di sini dan zonanya mental ke arah utara guys ya. Sepertinya zona menuju ke arah bawah. Oh, Paraboya di sini DP kali empatnya udah terkena dua hit, bakal di flank ke arah kanan oleh Paraboya cukup baik untuk mendapatkan angle dari Kayaoski. Kita lihat di sini apakah para boya akan mendapatkan dengan dp-nya. Tek, 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 terkena. Oh, bannya pecah guys ya. Di sini sepertinya si Kayaoski harus masuk dalam zona, mengarah ke teman-temannya ya. Setup semok di sini menuju ke arah low ground daya Kayaoski cukup sabar dan semoknya cukup rapi guys ya. Semok satu, semok dua, maju jalan dikit, lihat. Lihat lagi, oke, okay, cukup baik. Dan di sini, karilho langsung membawa mobilnya. Di sini mencoba untuk masuk dalam circle dan circle-nya, ternyata menuju ke arah ladang di rumah Sotet ya, guys, ya. Di sini masih terdapat low ground ya guys ya kalau kalian nda ini di sini masih ada low ground yang bisa ditempati dan kita lihat di sini tim X eh, bakal kontes dengan tim Alpha Seven guys di sini Alpha Seven ini juga raja ngeras guys ya lemparan flashbang di situ untuk mending delay push nya tapi ternyata buta sendiri di sini karena dia tidak memakai kacamata kuda guys. Oke okay, dan langsung saja tim X dibulangkan karena lobby di sini ada tim DRS yang berada di rumah garasi cukup nyaman untuk menahan compoundnya dan di sana tim Alpha berada di Kompon yang cukup enak juga dan di sini Nova sepertinya akan mengisi bukit kiri daripada tim Alpha guys ya atau rumah kita lihat order, dan para boy sudah mulai maju dan Biri sana di tengah-tengah ladang. Ngapain? Di belakangnya ada PW. Airo di sini split ya guys ya. Dua orang di belakang dan satu orang udah di dalam zona yaitu Potato ngamanin di Broken Wall rumahnya guys ya. Ini tuh Broken Wall rumah ya rumah kuning. mau oh, bilang rumah kuning tapi warnanya biru, Cok. Oke, okay, bir langsung dipulangkan ke arah lobby oleh para boya. Dan kita di situ tapping-tapping suara DP dan TS track sudah berperan dengan DRS. Satu orang terkenok di sana menggunakan M4, apakah bakal lipus Di sini I menggunakan M AWM. Oh tiga orang doang guys ya ternyata ya guys ya di sini Matoy tidak bisa join scrim Gimang. Tapi Gui KPS juga dikenalkan oleh DA Salim menggunakan DP sini senjata yang sangat OP guys. Apalagi kalau delay, wah orangnya diem guys. Yang yang diem. Iya resmi. Kita lihat di sini PW 88 Ice juga berada di daerah zona dan di situ Air mendapatkan anggota PW satu persatu ya guys ya. Point Poin-poin kecil didapatkan oleh tim Aero dan kita lihat di sini di circle keempat udah sisa tujuh tim guys. Padahal kalau di PMGC yang resmi itu kill segini masih rame guys ya kita lihat di sini dari arah potato kelihatan satu orang tapping 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 tapping, tapping. belum mendapatkan siapa siapa tapi Renral Ray -ren -ren di situ berhasil di revive guys dan zonanya menuju ke arah sutet di tim DAC last. Nah, perut down beautiful Nothing to worry about. see the circle shift and they can they are now getting all the information because juga berhasil menolong satu orang apakah bakal di di sini ya? Betul sekali di sini Renale sudah mempersiapkan mobilnya dan menuju ke arah Lowground. Kayaknya di sini dua orang dari DA bak udah kena guys ya. Forting dilakukan di sana Renale maju. Kenapa nggak langsung pada intinya? Satu orang di sini si Daseli melemparan molotov di sana belum mengenai siapa-siapa. asli -siapa. mencoba untuk mengambil Lowground bagian belakangnya untuk mengeflank flank bagian dari dari tim Aero. Kita lihat di sini apakah usahanya akan berhasil. Kita lihat nah, di sini dia Aseli melawan tiga orang dari tim Aero. Mencoba untuk menahan step tapi sudah bergerak lagi satu melawan satu. Sepaoh di dalam semok, spray di sini satu orang kenok. Oh AI AI U uh. muter-muter di sana sepertinya. Nice try untuk D uh, dan di sit belakang daripada tim Aero uh, ada tim Paraboya, dan Paraboya Boya menggunakan Renal, Remu DP seperti akan dilakukan Commit Push kita lihat order gimana mendapatkan 4 kill langsung saja mengeras di sini frontliner daripada tim nova di bertanya kepada temannya di mana musuhnya di depanku oke okay, oke okay, oke okay. dan order di sini flank ke arah kanan untuk menjauhi tembakan dari kepada tim alpha order sudah maju dan di sana para boy dan Cool Boy sudah berada di bagian depan. Para Boy spray menggunakan M4 Gaming. Ternyata di sini ngebak semuk guys ya. Potato di belakangnya dan order langsung saja pada intinya bos. Bos kita lihat di sini order gaming. Kokang bom, karah potato gimang, dar bebek cedar kintil, gak dapat siapa-siapa dan Renal di pulangkan karah lobby di sini tersisa dua orang daripada tim Nova. Apakah di sini sadari dan Spaf langsung jadi kenalkan saja oleh para boya dan Nova Jimmy juga dikenalkan di sisi era lain dan di sini masih ada orang Aero potato gimang mengepron di bagian low ground. Mencoba untuk boosting di sini dari Aero Potato menahan gemburan dari tim para boya I mean, they, they obviously it out. They saw Airwolf who had just moved onto the I mean, this is a strong position. usually in the field anyway. Hero <tinyan> di sini coba untuk kokang bom kah? Oke, okay, ngelin dulu ngelihat satu orang dan Nova Order kokang bom dar agar Robin Jema meledak seotak otaknya guys ya. Order di sini permainan cukup cantik guys ya. Nah, kalau kalian mau belajar bom tuh kalian lihat order guys ya. Bomnya itu memang OP guys thank you Uspu starsnya iman hakimi oke okay, dan alpa berhasil menolakkan para boya di situ apakah bakal dihapus alpa di sini sudah sangat pede apakah bakal melakukan komit push karena tadi juga dia juga udah berhasil menolakkan satu orang dari Nova dan betul saja di sana. Coolboy sudah berhasil diras. Kita lihat di sini berpindah ke arah map. Alpha langsung menemukan satu orang di sana. Coolboy juga berhasil knockdown dan langsung saja di-end. Di sini, dua melawan empat Alpha melawan Nova. Kokang bom langsung saja dilempar. Di sini, circle menuju ke arah tengah-tengah ladang, dan di situ, di bagian kiri, ada tim DRS yang berperan dengan tim TS. Order di sini akan berperang. Kokang bom dari seorang order ke arah depan, sudah melihat satu orang, dar terkena order di sini sendiri tapi mencoba untuk lempar semuk di sini menggunakan first aid tapi ada susulan bom agar Benzema Alpha S Gwen sangat baik dan di sini para boy akan -kan melakukan clutch mencoba untuk merevive tapi teman-temannya sudah mulai maju dari tim Alpha Gimang di sini para boy tidak terlihat dan langsung saja para boy masuk ke dalam smoke mencoba untuk mengeklas mengganti mode FVP kita lihat satu orang spray gaming dan langsung saja dipulangkan oleh tim Alpha 10 kill untuk tim Nova dan di sini tim DRS mencoba untuk nge-spray. Aduh, udah nge-spray mana, Cok? Bantingan yang cukup baik di sini dari Blend ya guys ya ke arah Yuhai tapi di situ TS harus dipulangkan ke lobby dan di sini PW88 masih ada satu orang spray-spray gimang mengganti panci sepertinya akan dilempar panci Robin Benzema dari DRS Blend mengganti PP Bison Gaming 3 melawan 4 di sini Alpha melawan DRS dan DRS Blend juga meledak seotak-otaknya di dalam mobil guys ya dari Mafia Ninja di sini pindah hasil yang cukup baik dari Mafia Ninja mencoba untuk looting 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 dan di sana Alpha mencoba untuk forting di dalam semuk permainan cukup baik di sini dari Alpha tapi bagian kanan dari Mafia Ninja udah di flank oleh seorang Alpha mengambil posisi kanan cukup baik setup dari tim Alpha di sini untuk memperluas visinya dan mengeflank musuhnya supaya dia tidak bisa bergerak kemana-mana guys.